Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini ya? Berharap tetap semangat ya. Nah ini teman-teman, saya melihat sebuah postingan yang menurut saya ini bisa menambah adrenalin ya. Seperti pada thumbnail ya, teman-teman lihat ya. Dari Pai Adi Sultan, deskripsinya seperti ini teman-teman. Tesla dan Amazon untuk mengakui Pi Network sebagai metode pembayaran resmi mengejutkan banyak orang. Elon Musk telah lama menjadi pionir dalam adopsi mata uang kripto dengan keputusannya menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk kendaraan listriknya dan sekarang Pi Network ya. Jadi ternyata katanya sudah menerima Pi Network juga ya. Nah ini suatu progres yang luar biasa ya. Siapa sih yang tidak kenal Elon Musk ya, dan juga Amazon, Jeff Bezos, ya sahabat-sahabat saya semua lah ya, ya teman-teman ya. Ada yang panas mungkin lagi, ada yang ngomong loh kok ini orang kok bisa banyak subs ya. Kemana aja lu ya? Oh iya, saya teringat dulu ya, ada yang ngomong itu katanya. Kodok kawin di atas kepala saya itu orang itu sepertinya peternak kodok ya, karena dia tahu semua model-model kodok kan. Ya itu urusannya dia, kasihan juga ya. Nah oke ya teman-teman, itu berita Pai dan viral menjadi perbincangan yang bukan lagi hangat tapi perbincangan panas. Lihat ini pioner semua nih, Pai Network semua nih. Nah ini video-video baru semua ini ya teman-teman ya. Nah video-video baru semua ini. Ini kan nyata ya. Ya ini tak salah satu andil daripada sahabat saya juga ya, Dorishin ya. Oke ya. Nah ini para pioner ini kasihan ya, luar biasa mereka ini sampai berdiri ya. Lihat ya teman-teman ya, luar biasa kan. Andil daripada Mbak Dorsin berdiri untuk pioner semua ya kan. Lihat. Oke. Ini 9 jam. Wis. Ini apa ini paling ngeri nih teman-teman. Berita konferensi internasional Metaverse 2 hari waktu di Shenzhen, China. Banyak logo muncul di banyak stand konferensi ekosistem Pai di China. Benar-benar terlalu berkualitas pioner. Mari akumulasi lebih banyak pioner. Peace sebelum terlambat. Wah, ada yang akan nangis ini kalau begini ya. Jaringan Pi adalah mata uang digital Web 3 terdesentralisasi. Blockchain sangat berharga di masa depan. Raih peluang. Lihat ini ya. Saya perlihatkan video ini supaya. Nah ini di game-game yang muncul ya. Ya, logo-logo Pai ya, banyak sekali ya. Nah, itu ya, ini spektakuler ini teman-teman.
Ini 1 jam. Wah, ini 1 jam deh. Increasing acceptance of free network payment app story in Korea is great. Script. Nah, ini pembayaran Pay di Korea. Ya. Semakin nyata kan ya teman-teman ya. Semakin nyata dan semakin mendebarkan ya. Masih ada ya. Masih panjang ternyata. Nah, ini mereka ramai ya, pionir-pionir semua ya. Dari Korea ya. Antusias ya. Nah, itu kemudian kain Indonesia ini yang ngomong mana Indonesia ini, Indonesia ini. Indonesia tidak kalah tertinggal juga ya, tidak kalah ketinggalan maksudnya ya. Ini pokoknya ini sudah persiapan ini ya, persiapan menuju mainnet. Dan nah, ini barter, barter Indonesia juga ya, Malaysia ya. Ini barter Malaysia ya. Nih. Orang melakukan barter ya. Ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, banyak lagi ya ini video-video Pioneer Talk semua ini. वाह सच्चेंगा semakin heboh ya, semakin viral ya, semakin tak terbendung ya teman-teman ya. Wah, semakin dekat. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Selamat malam, tetap semangat bagi rekan-rekan pioner semuanya. Ditunggu video berikutnya. Salam.